Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Vicky dari Sinamatura mengabarkan bahwasanya hari ini tanggal 19 September 2022 SMAN 1 Keraksaan melaksanakan pelantikan OSIS dan MBK masa bakti 2022-2023. Seperti yang dilihat di belakang saya, OSIS menyerahkan tugas-tugasnya kepada OSIS dan MBK yang baru. Izin bertanya Bang. Oke, silakan. Bagaimana harapan Anda kepada OSIS dan MBK yang baru? Untuk harapan saya sih, yang pertama lebih maju ke depannya. Program-programnya lebih baik, semuanya terlaksana, dan etikanya mereka terutama dari orang tua yang di rumah, juga orang tua yang di sekolah. Pokoknya intinya nih, Pasca Matura tuh jaya. Pasca Matura sukses ke depannya, terutama ketua-ketua yang telah baru di periode 2020-2020. Itu sih harapan aku. Baik, terima kasih atas jawaban Abang pada pertanyaan saya tadi. Oke, sama-sama. Izin bertanya kepada Abang, Ketua OSIS dan MBK yang baru. Bagaimana harapan Abang mengenai Oska Matura ke depannya? Oke, harapan aku ya, semoga Oska Matura kedepannya di setiap event maupun agenda kegiatan semakin jaya, semakin sukses dan lancar. Itu harapan aku. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Harapanku buat Oska Matura kedepannya di setiap kegiatan lebih kreatif dan inovatif dan dapat memajukan nama SMA lebih baik kedepannya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru serta kawan-kawan SMA Negeri 1 Keraksaan yang telah mempercayai saya menjadi Ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Dan saya ucapkan selamat bagi yang pengurus baru ya masa bakti 2022-2023 untuk OSIS dan MBK SMA 1 Keraksaan. Mudah-mudahan janji kalian tadi bisa kalian laksanakan dengan baik. Izin bertanya, Pak. Ya, siap. Bagaimana harapan Bapak kepada OSIS dan MBK yang baru? Harapan OSIS dan MBK masa bakti 2022-2023 yang utama, yang sangat utama adalah attitude dan karakter dari masing-masing OSIS dan MBK sebagai ikon atau contoh dari peserta didik SMA Negeri 1 Keraksaan. Di setiap program masing-masing 10 segbit selalu mengedepankan ranah karakter, yaitu adalah menghormati
Bapak Ibu Guru dan kedua orang tua. Ke depan lebih baik, lebih fokus, jaya Maturaku. Baik Pak, terima kasih atas pendapatnya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak. Pagi. Izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak dan harapan Bapak kepada OSIS dan MPK yang baru? OSIS adalah merupakan satu-satunya organisasi yang ada di lembaga. Dalam hal ini adalah SMA 1 Keraksaan. Harapan saya para siswa bisa menggali, bisa mencari ilmu dari keorganisasian ini. Kedepannya bagi organisasi yang baru, pengurus organisasi yang baru bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik demi kemajuan SMA Negeri 1 Keraksaan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Sekian yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita percayakan semuanya kepada OSIS dan MPK yang baru. Saya Vicky dari Sinematura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.